tetap semangat buat para peternak-peternak dimanapun berada. Di era pandemi yang sulit ini, tetap semangat untuk menjaga ternak-ternaknya, tetap memelihara, dan selalu yang terpenting stay healthy, stay positive, stay happy. Salam ternak dari ujung kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Tanina Indonesia. Salam peternak petani Indonesia, salam ahoy. Kali ini kita berada di Banaran, teman-teman. Tepatnya di Bumi Aji, Kota Batu. Kita berada di kandang Kerman Jaya milik Bapak Painu. Kali ini kita mau mereview sapi-sapi yang ada di sini, ada 2 ekor. Ini sapi simental dan sapi limosin. Beratnya nanti ada yang 1 ton. Kurang lebih 1 ton nanti, sama yang Malbor kualitas kontes. Kita review sekaligus nanti kita tanya-tanya sama ownernya. Kita langsung sama Ibu Painu nanti. Ayo, let's go ke kandang. Oke, Mas. Kita, teman-teman, kita langsung mereview sama ownernya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jadi, teman-teman, kita langsung bertemu dengan Ibu Painu ya. Dari Kerman Jaya Farm, yes. Yang dulu pemilik bakal lagi petunggu ya. Yes, terus. Ya. Ini alamatnya di mana, Bu? Ini alamatnya di Desa Bumi Aji, yes. Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Dukuh Banaran. Jawa Timur, teman-teman. Jawa Timur. Ini sekarang ada 2 ekor, Bu ya. Yes. Ini ada sapi simental Malbor, Bu ya. Yes, terus. Kualitasnya kontes-kontes. Nanti ada 2 ekor, teman-teman. Simental, yes. Dan sapi limosin. Oke, Bu, ini yang jenis simental Malbor ini. Oke. Saat ini sudah umur berapa bulan? Ini umurnya 1 tahun lebih. Satu tahun setengah. Oke. Tahun setengah. Mas. Masih di situ. Oke, Bu. Kita langsung berdekat ke ternaknya. Ini teman-teman, sekarang sudah bulat. Sudah berisi? Sudah berisi. Umurnya sudah berapa bulan, Bu? 1 tahun setengah. Ini belum poel, teman-teman. Satu tahun setengah lebih sedikit. Ini adalah simental Malbor. Penampakannya sudah sangat bulat dan berisi. Masih muda. Ini kalau kelas kontes nanti masuknya masih itu ya, ya. Ini ya. Perdetan ini, teman-teman, kita review nanti dari kepala. Oke. Kepalanya juga bentuk ini, Bu ya. Apa sudah semakin tumbuh, semakin besar yang Malbor dulu, teman-teman. Oke. Yang dulu yang dibikinkan di umbaran yang di sebelah sana itu, Mas. Iya, yang sebelah baju sana, Bu. Oke. Ya. Ini lagi diberi makan. Kakinya juga. Kakinya tanjuk, sejuk, kokoh ya. Kokoh, lurus. Nggih. Okay. Badannya juga lumayan longgo ya. Nggih. Okay. Masih proses perawatan juga. Yeah. Kalau dilihat dari ini, betis penisnya, kaki belakang ini mendekati perfect. Mendekati perfect. Iya. Yeah. Ekornya itu dia tembus putih. Ini ukuran jumbo, ukuran big masih bisa. Ya, ini prospek, Bu ya. Prospek. Prospek untuk 1 ton up. Satu ton up. Ya. Ini teman-teman bisa dinilai sendiri. Bisa. Bisa juga dinamakan the next bagong kaki petum. Ya, the next bagong. Ya. Kakinya juga ini. Ya. Ini nanti kalau teman-teman ada yang monggo, siap. Nah, ini bisa menghubungi langsung nomor di bawah yang kita cantumkan, teman-teman. Oke. Okay. Atau langsung live, Bu, nomornya. Untuk teman-teman yang berminat. Apa-apa. Ya. Berapa, Bu, nomor yang bisa dihubungi nanti? Di WA apa biasa? Ya, WA aja, Bu. Ya. 081-330-744-233. Silakan, teman-teman. Bagi yang berminat nanti ada 2 ekor di sini. Okay. Juga boleh kalau ada yang berminat. Harga cocok langsung bawa.
mungkin cukup yang sapi semental ini Bu ya. Yeah. Langsung ke limosin yang lebih jumbo lagi teman-teman. Yeah. Menuju ke ekstrim Bu ya. Ekstrim. Satu cut up Bu ya. Yeah. Ini yang dulu namanya Brandon. Brandon. Ya, limosin. Yeah. Panjang teman-teman. Panjang, tinggi, tingginya 164. Dan berat badannya 1 ton. Ya, bisa naik turunnya segitu Bu ya. Iya. Ini calon kelas ini Bu ya. Kelas-kelas berat ini. Kelas ekstrim. Ekstrim. Haru Poel. Haru Poel sepasang. Prospek ke depan masih bisa lagi nih Mas. Kalau kita review dari ini Bu ya. Untuk tubuh sama kakinya masih kokoh Bu. Masih kokoh. Panjang. Tinggi 164 hampir tingginya seperti saya tingginya 165. Oh, selisih sedikit sama Mas Amin. Sedikit. Bisa diisi jadi lagi. Bisa. Nanti ke depannya bisa ya, ini Mas. Masih bisa Bu ya. Iya. Masih bisa 1 ton up. 1 ton up. Kakinya teman-teman bisa lihat dari belakang masih tinggal pengisian saja ini Mas, pengisian kakinya. Kakinya rokok. Kalau pakainya tetap Bu ya? Tetap hijauan yang terutama. Hijauan pakai apa Bu? Pakai tebon. Suket gajah, rumput gajah itu, terus sama rumput-rumput lapangan gitu. Iya. Kalau cemberannya Bu? Cemberannya tetap biasa. Biasa gitu. Ampas tahu, sama kalau nggak ada yang gamblong, sama katul. Itu teman-teman, mungkin kurang lebihnya seperti itu Bu ya. Okay, nanti kalau ada yang cemberan langsung aja menghubungi nomor kita ini. Okay. Ada ini kata-kata teman-teman peternak. Ada kata-kata untuk teman-teman peternak Indonesia Bu, yes. Motivasi dan penyemangat. Yes. Tetap semangat buat para peternak-peternak dimanapun berada. Di era pandemi yang sulit ini tetap semangat untuk menjaga ternak-ternaknya, tetap memelihara dan selalu yang terpenting stay healthy, stay positive, stay happy. Salam ternak dari ujung kandang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian review kita sama ownernya Ibu Painu tadi. Tetap semangat untuk merawat sapi-sapinya, pesan beliaunya. Dan stay safe Bu ya, stay safe dan stay happy. Oke, kurang lebihnya karena ini udah mau memasuki waktu zuhur, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari ujung kandang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.